usah mbabia masalah. Buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Di Paris dan termasuk salah satu top 500 Fortune companies khusus bergerak di bidang energy management. Jadi terutama listrik, Pak. Dan kita memiliki operasi di 120 negara dengan 140.000 karyawan. Salah satunya di Indonesia. Kita sudah ada di Indonesia sejak 40 tahun lalu, Pak. Jadi tahun ini kami berulang tahun 40 tahun. Dan sudah bermitra cukup lama, terutama dengan PLN sebagai salah satu konsumen besar kita. Jadi kalau Bapak mungkin melihat gardu distribusi yang dari DKI misalnya, itu 80% di dalam gardu distribusi itu perawatan kami. Dari panel tenaga menengah, trafonya, itu kami. Termasuk juga... Sama lift sama kan? Lain, Schindler itu. Itu Schindler. Kami Schneider. Namanya berbau Jerman, tapi kita Prancis. Jadi sudah 170 tahun usianya kalau di... di Indonesia sendiri kita memiliki 4.500 karyawan dengan 7 pabrik, semuanya berorientasi ekspor dan domestik juga, terutama yang di sekitar Pulau Gadung, Cikarang, Bekasi, itu untuk 70% untuk konsumsi dalam negeri, terutama untuk berpartisipasi dalam program-program kelistrikan pemerintah. Di salah satu produk kami yang mungkin Bapak bisa lihat tiap hari di rumah maupun di gedung-gedung itu MCB. Dan saklar-saklar kita, dulunya merek Lipsal, sekarang ini kita brandingnya semua Schneider Electric. Salah satunya seperti ini, Pak. Kita memiliki juga satu peralatan yang merupakan sekarang menjadi satu standar compulsory berdasarkan UI Peraturan Umum Instalasi Listrik, itu adalah hot leakage circuit breaker. Ini adalah gawai arus sisa. Jadi kalau ada kebocoran, alat ini bisa mendeteksi arus bocor. Ini tidak bisa mendeteksi arus bocor. Nah, ini hanya bisa memproteksi terhadap short circuit dan beban lebih. Nah, kalau Bapak ada kebanjiran misalnya, ini nggak berfungsi sebetulnya. Ini yang akan berfungsi. Jadi seperti di Thailand, Bangkok. Iya betul, Pak. Karena tanpa sadar sebetulnya kalau terendam air itu MCP nggak akan trip, Pak. Jadi di Bangkok misalnya waktu banjir besar itu 600 nyawa melayang karena tanpa sadar dia berada dekat dengan air yang ada sumber listriknya, tersengat listrik dan meninggal. Nah, kita buktikan waktu itu kita analisa kenapa kok ini tidak bekerja, ternyata sensitivitasnya tidak mencapai 300 mili. Jadi nggak bisa bekerja, Pak. Ini bisa sensitif sampai 300 mili dan 30 mili bahkan. Dan ini secara standar sebetulnya oleh UI sudah dijadikan suatu persyaratan untuk rumah di bawah 3.500 PA itu harus. Tapi implementasinya ini yang belum bisa berjalan. Dan kita dengan konsul mencoba untuk terus bagaimana kita bisa menerapkan standar ini dengan baik. Konsul hanya bisa melakukan sertifikasi itu pada bangunan-bangunan baru, Pak. Bangunan yang lama itu belum terjangkau, Pak, karena tidak ada aturan untuk meresertifikasi instalasi yang sudah tua. Nah, kalau Bapak lihat banyak kebakaran karena rumah-rumah tua atau yang tidak dibangun dengan benar. Yang lebih baik di Jakarta ini kan bangunnya itu nggak ada IEM, rumah-rumah liar itu yang nyambung-nyambung-nyambung. Ya. Yang lucu PLN kasih listrik kepada orang yang tidak ada IEM. Ya. Nah, jadi juga alasan betul juga.
di MI dapetnya susah kalau nggak nyogok. Kalau nyogok juga nggak ada aturan juga dapet. Jadi gejala inspirasi juga main di dalam gitu. Nah itu yang memang. Tapi gini Pak, saya nggak tahu terpakai atau belum produk-produk ya. Kita didorong bahwa kalau LKPP nggak Pak, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah dengar kan? Iya. Itu kantor di Mesko itu yang di atas sebelas komen. Nah itu ada kepalanya itu. Jadi kalau ada pemerintah, kami sekarang sudah menyadari kenapa tidak bisa membeli produk bagus. Karena bicara tender. Tender kan cuma ngomong ini. Kita mau ngomong aja ya, kalau bisa produk Cina yang bagus, kita tanya, ini berapa ya? Dia tanya balik, kamu mau yang harga berapa? Iya. Saya bikinin. Barangnya sama, Pak. Ya, cuma dalamnya gimana? Pokoknya semua spek lah. Kalau tender, parah semua barang bagus. Sama seperti bus. Hino menawarkan maintenance, pelatihan, sopir, segala macam, tender kalah. Yang datang mesin dari Cina semua, mesin. Servisnya gimana? Dia udah pusing. Nanti gimana? Dia bilang dia ada TPR, dia bikin kan? Dia kan terikat sama dia. Kenapa nggak beli yang mobil yang umum-umum sih? Bisa Hino udah 30 tahun di Jakarta, mesinnya dari itu banyak. Dia beli yang populasinya banyak, servisnya ada jaminan gitu. Jadi kita nggak bisa tentukan merek. Nah, sekarang saya ada ketemu caranya. Daftarkan produk Bapak sama price list sesuai harga yang umum jual di pasar, itu ke LKPP. Di situ ada perjanjian dengan LKPP, kalau nanti ketahuan Bapak jual ke swasta lebih murah daripada jual pada kami, maka Bapak didenda 5 kali. Tapi setelah itu, kami mau beli berapapun, kita tinggal beli. Jadi instalasi listrik bisa kita keluarkan, Pak. Misalnya kita buat pembangunan, dari kontraktor itu loh. Kita yang supply. Nah tentu misalnya, ini 100 perak. Tapi kalau beli banyak, pasti dapat diskon dong. Ya kan? Nah itu bisa di diskon, nggak perlu tender, Pak. Barang datang, bayar. Jadi kami pun tidak disalahin. Kalau sekarang kan lucu kan? Beli Aqua misalnya. Aqua berapa? Kita ada 1000 sebotol. Kami beli, pas pakai PT lagi. Terus kena PPH lagi. Kan lucu gitu, kenapa sih tidak pakai patokan harga supermarket misalnya Carrefour gitu loh, atau Giant gitu kan, atau Makro. Di situ stoknya berapa, orang suka beli. Ya kita pakai stok itu aja ya. Jadi barangnya itu. Nah pemerintah tuh konyol gitu loh. Terus kantor seperti itu, nah kan kita rubah. Itu pun masih belum sempurna. Jadi untuk pembelian barang 200 juta, kita boleh ke supermarket beli. Saya tetap mesti cari perusahaan pinjam bendera, seluruh tunjuk langsung, lewat dia, bayarnya dia bayar, terus dia dikenain keuntungan, dikenain lagi pajak penghasilan. Jadi lucu sekali pemerintah. Nah sekarang minimal untuk barang-barang ini, itu udah bisa. Nah kita bisa lakukan ini Pak, dari energi ya. Kalau ini udah masuk di katalog, kan kita udah tahu nih, yang masuk seperti ini. Kita mungkin bisa aja untuk orang tidak mampu, rumah-rumah yang mampu kita suruh dia beli standarnya seperti ini, bukan merek ini, terserah dia gitu ya. Tapi kita kalau rasanya bagus, harga yang kompetitif, kita beli, kita pasangin Pak di daerah tertentu, dan nggak perlu tender. Jadi Bapak masuk di e-katalog, Bapak catat aja tuh nama kepalanya yang LKPP, yang LKPP deh, supaya ada price listnya gitu. Jadi kita bayangin Pak, kita ada uang dari bulan Juni mau beli 1000 bus, ada tanda-tanda busnya Pak, sampai hari ini. Tender disanggah lagi, sanggah. Duit ada di rumah lo? Mas, itu Pak. Duit ada. Karena pengadaan barang. Terus yang lebih gila lagi, belum kekirim 5 bus tingkat. Jadi Cina lagi yang menang. Dia tahan bayar denda, Januari baru kirim. Ya, kita diserang terhati ya. Coba kalau beli Kijang misalnya, beli Xenia, Avanza atau Extreme. Langsung beli di katalog. Nah, saya lagi dorong nih kelompok Indomobil, Astra Group untuk langsung beli. Nah itu cepat. Nah ini semua alat Bapak yang Bapak punya ini Pak, Bapak bisa taruh di e-katalog Pak. Bapak selalu cetak press list kan, tiap 3 bulan kan diperbaharui itu. Tinggal masuk kok elektronik, dan itu bisa masuk website. Cuma masuk websitenya, ketik ini ada juga. LKPP.go.id, kalau ada ketik. Misalnya sini ada wifi. Ada wifi,
jalan masuk itu sendiri. Dia catat dia punya nama kepalanya Pak Agus Raharjo. Hari ini kita lakukan, bisa contoh kita lihat produk, kita mau beli produk ini, kita masuk ke itu, kita datang ke dia, ini kok produk bapak masuk seluruh Indonesia pak, pemerintah tinggal punya patokan dulu pak ya. Ijin pak, jadi kalau gitu pengadaan barang bukan jasa ya pak ya, barang bisa langsung ikat langsung mana? Langsung bisa ya. Nah, kayak semen, kita beli semen, mau ngecor, hotnik, itu langsung ikat taruh cepet. Nah, saya lagi dorong sama Pak Yonatan, saya bilang, sekarang punya pabrik-pabrik teman sekarang bangun teman sama sekalian itu ya, pabrik casing itu Pak, yang langsung datang di nafas ini, langsung duduk-duduk jadi gak bisa mau padar kan ada beton-beton itu Bapak datang ke perusahaan pre-case itu, pre-case namanya ke perusahaan itu, suruh dia daftarin ke e-katalog ini ya, nanti Bapak lelang cuma lelang orang kerja iya, betul aja cepet Pak betul Pak itu pun nanti lama-lama kalau ada perusahaan BUMN, BUMD segala macam kan dia biasa bangunan, saya kalau kebakaran kita kira Pak Jantan kami punya kesulitan Pak, misalnya orang kampung kebakar rumahnya, seratus rumah gimana caranya bangun untuk mereka? Nggak bisa karena sifat APBD itu harus tahu di mana dan jumlahnya ada kalau kita menganggarkan kebakar di rumah ibu jumlah sekian itu mah bukan anggaran, saya bakar rumah ibu namanya, saya udah tahu kebakarnya berapa saya udah, jadi kan gak mungkin, nah sekarang gak mungkin orang-orang miskin kebakar dia mau tinggal Pak, ya ada sumbangan seng, sumbangan apa aja asal bikin-bikin kumuh lagi, yang jatuhnya jelek lagi. Nah, tapi kalau kita punya masuk ke ikan, saya udah didorong misalnya kita tahu nih, sebenarnya apa, Pulau Imam misalnya gitu kan dia kalau bangun rumah sederhana berapa per meter persegi itu buat rumah begitu tanya kan 3.5 juta misalnya dia masuk di katalog bahannya apa-apa begitu kebakaran itu kamu kerjain habis 1000 meter persegi ya udah 3.5 miliar cepet Pak dan langsung penataan kampung langsung beres ya kita bukan doain ya pasti kebakaran terus lah kalau listriknya semua gak beres kok nah begitu kebakaran kita masuknya yang benar jadi buat rumah kan kita mau yang ini karena Jakarta sering banjir kalau gak keseluruh orang mati ya jelas ya perumahan harus seperti itu jadi gimana komisi? Jadi teman-teman suka bercanda karena ada yang diminta oknum itu jadi kita atur aja harga di sini dapat diskon berapa untuk bantu kalian lewat yang begitu komisi kalau sekarang gak markup barang 100 loh ke jalan bikin 200, bikin 200, 200 kasih ke saya ke perusahaan yang besar mana mau ikut Pak. Tapi kalau cuma yang berdasarkan diskon atas penjualan, orang masih bisa. Ada diskon sekian, ya kayak bonus ada. Ada beli sekian itu masih bisa, maksud kamu masih mau main itu masih mainnya lebih elegan gitu Pak. Kalau ini 100 dan 200 kurang aja. Udah barangnya jelek lagi 100. Jadi kita DKI membeli barang harga mahal, harusnya bisa beli barang ini Pak. Harganya tuh dia beli barang yang murah karena permainan tadi pengadaan-pengadaan barang dan itu curang nggak? Tidak karena memenuhi syarat yang ikut 5 orang yang ikut tender dia jadi memang dia nggak pernah salah secara administrasi nggak salah sama aja kayak parkir distribusi BPKP bisa cek lu nggak pernah salah kan ngabisin uang 21 miliar untuk memungutin distribusi parkir uang yang dipungut berapa? 20 miliar, ekor 1 miliar tapi gak usah parkir sih bilang tapi kalau gak usah pengen dapetin 20 miliar, lama lagi 21 miliar saya deposito aja, tidur aja deh kalau nanti juga untung 1 miliar nah itu pemerintah kita semua mau dorong ke ikat alam tinggal lihat aja misalnya alat berat ya, bisa contoh nah, berandanya masuk dulu ke mana informasi publik, informasi lelang dia ada pelayanan juga, pelayanannya itu ada perlombaan lelang, itu sih lihat tuh lelang-lelang mana itu ujian yang harus center mana barang-barangnya ini ada barang-barang kok itu bisa kita lihat nah, ada daftar barangnya itu ada daftar barangnya kemana ya kemarin? Alf informasi lelang bukan itu mengenal lelang e-katalog e-katalognya maksudnya e-katalognya
tahu itu Pak ya. Iya. Tapi tender-tender di... Jadi kita makin dorong ini banyak, mesti kasih tahu dia nggak instansi, kadang tahu dia nggak mau lakukan. Soalnya komisi mainnya susah. Dan ini menguntungkan pemakai itu lah. Jadi Bapak betul-betul bisa pilih mutu barang terbaik. Alat kesehatan pun kami lagi dorong masuk ke sini, Pak. Nah, ini ketahuan langsung. Langsung ketahuan. Karena kalau pelan nggak disebutkan. Iya, iya. Nggak tahu lah jembatan dari mana mereka tahu-tahu ya. Isi-isinya. Cuma ada listnya kok, langsung bisa lihat di sini. Ini langsung alat berat, harga berapa, harga berapa. Di sini berandanya kali. Nah, cari di sini pasti ada di sini. Berandanya dulu, masuk. Ah, ini mau cara masuknya? Hah? Langsung. Apa buka barang? Kalau bikin besok, sendiri lagi. Langsung keluar obat semua, kita biar masuk. Alat kesehatan udah masuk nih, tadi udah bagus, dia kerja cepat nih. Bahwa kemarin saya kerja alat kesehatan. Mau beli hand cleanser juga langsung situ, langsung ada. Langsung beli. Gak usah tender. Gak usah tunjuk, Pak. Kita dong, nah ini berlaku sendiri. Prosesnya, Pak. Nah, itu udah dapat harga 100 misalnya. Waktu kami beli, kami juga negosiasi sama Bapak dong. Negosiasinya apa? Kirimnya berapa lama? Yeah. Terus kalau saya beli jumlah sekian dapat diskon berapa? Mm. Nah selama dapat diskon ke bawah boleh Pak. Misalnya di ekonomi yang 100, kita hanya boleh mainnya di bawah 100. 100 boleh nggak? Boleh. Ya masa saya beli banyak nggak ada diskon? Yeah. Karena ini Bapak juga tidak melalui distributor, tidak melalui toko lagi Pak. Jadi ini motor kompas langsung produsen kan? Atau langsung distributor utama. Nah, kita ada produsen dia nggak fokusin ke si distributor utama. Minimal yang harga utama dia kan. Yeah. Pasti logika lebih murah dari Pak Pasar, Pak. Nah, itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi Bapak, mendorong industri Bapak. Karena Bapak sudah beli captive market, pemerintah beli. Yeah. Itu yang bayangin kalau kita membuat peraturan apapun, nanti pasti saingan Bapak akan tidak masuk di katalog juga. Ya silakan. Jadi tinggal ngadu mutu deh, ngadu harga. Nah kalau main, orang saya main dalam watak, kasih saya beli dulu. Bapak juga nggak mau kasih terlalu banyak, mau cukai dari mana pemerintah duitnya. Tapi kalau ada TBK-TBK kan, yeah. Nah kalau TBK dia lebih cepat. Masa ada harga ke orang lain berapa, distribusi kan ada listnya. Nah itu patokan dari perjanjian, Pak. Kalau ada bohong lebih mahal, denda 5 kali dan blacklist 2 tahun. Kalau Bapak nggak bisa buat pengadaan barang seluruh Indonesia. Nah, jadi fair. Kalau yang nggak suka main pasti suka kayak gini. Dia bicara sama. Kalau yang suka main-main ya itu produk-produk jadul lah. Yeah. Abal-abal ya. Ya ini kayak gini. Enak aja masuk ke dalam motor. Klik aja dia keluar. Kalau nggak ada alat berat Pak, mesin pertanian. Dia masih ada masalah berarti. Itu tadi. Nah. Betul kan ya? Dari ini, nah Bandung kan belum dorong, kita lebih mau dorong. Ini kan mesti produsennya yang mau. Yang apa, request tadi. Wah, kuatnya cepat sekali Pak. Perlu Pak. Jadi semua bangunan dia Bapak tinggal beli. Tinggal pasang, semua cepat. Kok lagi nggak bagus ya konteknya? Enggak, dari sananya nggak jadi mungkin. Ada masalah ya? Biasa. Tapi minimal listnya sudah ada, kita ya, beli. Ya bayangkan alat berat kami langsung beli dump truck sampah semua kita beli langsung cara ini. Tidak ada lagi tender. Cepat Pak. Ah, tender Pak, 6 bulan pun nggak datang barang Pak. Bus nggak datang, dump truck nggak datang, truk sampah nggak datang, alat berat nggak datang. Masalah. Sangga menyangga, sangga menyangga, pakai gede, pakai kecil. Apa sih susah itu? Tinggal beli aja saya bilang, asal lebih murah. Dia kita minta. Alat kesehatan juga sama. Alat kesehatan itu penipuannya tinggi sekali, Pak. Nggak jelas, Pak. Guntingnya bisa macam-macam. Yeah. Yang bisa patah, sampai gunting, Pak. Kita nggak ngerti, kan? Yeah. Merek nggak boleh, jadi nggak boleh disebut. Kita bisa ciptain gunting KW5, Pak. Nggak mau gimana tau.
Nah kalau ada itu terjadi. Itu dor. Obat sudah, Pak? Obat sudah, Pak. Nah. Obat sudah. Tetapi masih main perlawanan kita. Lambat beli, nggak mau beli, cuma tunggu diskon yang banyak. Kan brandsetnya tadi minimal udah nggak ada markup susah. Kayak komisi diskon ya sudah, tetap sudah matal. Yang kasih diskon juga nggak goblok kok. Mana mungkin kasih diskon gede-gede. Yang bisa gede kan kalau di markup dulu kan. Kalau nggak di markup ya pasti kecil. Anggap saya uang distribusi, ya itu tutup mata atau kecil-kecil. Nggak ngurangin banyak. Kita tahun depan bisa saving triliun-triliun rupiah nih, yang masuk ikatan. Kalau tulis kantor saja, kayaknya bisa habiskan 6 triliun, Pak. Seluruh itu. Banyak yang tabang, kabupaten, kota, segala macam. Jadi kalau kita beli yang ikatan, lo, hemat 28%, Pak. Anggap 20%-nya itu 1,2T, Pak. Karena kan bisnis yang lebih enak daripada di pemerintah. Hematnya udah kaya raya kita, masa bilang cari itu. Mantap hemat aja. Kaya raya lah, cuma hemat aja pemerintah. Jadi tugas kita sini itu cuma hemat aja, cari-cari gimana cara hematnya. Hemat tuh kaya raya. Banyak duit DKI. Nanti bisa bingung pakai duit. Ini pajak online semua. Kalau sampai 120 triliun setahun, Bapak bingung pakai yang mana, Pak. Saya mau siapin orang malas di DKI kerja, 200 ribu orang makan gratis, nggak apa-apa. Cuma 1,8 triliun, kasih makannya. Yang hari makan gratis, untuk menjadi kurung di daerah Lebak sana. Di daerah Sukabumi sana, kebangunnya. Mau malas kerja kan, nggak mau makan aja. Kalau di sini, Pak, di kurung, udah tanah mahal, ya keluar ngemis-ngemis lagi lah. Iya. Udah kurung gitu aja. 5.000, 15.000, 20.000 orang, 30.000 sehari makan. 10.000 ibu masak, 5.000 kalau masak makan di Sukabumi, di Cimacan sana udah mewah tuh 5.000 satu orang. Makan enak loh, udah pakai ikan emas kali di situ makan itu. 5.000, tinggal situ aja. Jadi pagi-pagi model gitu di sana aja. Bisa gitu. Ya jadi ini aja, apalagi selain produk. Jadi kami jadi ada bapak ada semacam kuis itu ya upload. Iya, ya, jadi kita membuat satu program. Apa mau upload ya? Sorry. Jadi kita ada program untuk meningkatkan juga nantinya. Ya maksud saya warga apa mau ya? Dapat hadiah satu gitu upload gitu ya? Udah coba belum? Udah jalan belum ya? Minggu depan kita launching, Pak. Jadi program itu berjalan sampai akhir Desember. Dan kita akan menyediakan setiap kali orang akan merekam 10 detik itu pada saat mematikan tombol listrik dan diupload di tempat kita. Setiap satu itu kita akan menyediakan satu paket MCB POS, MCB dan DCB. Hanya orang hanya akan diberikan pakai handphone gitu ya. Ya. Langsung kirim ke website kami. Website. Ya, langsung kita email namanya. Ya, upload biasa. Upload biasa aja, Pak. Dia kayak upload ke YouTube sih. Oh, jadi siapin website-nya? Ya, ya. Masuk, langsung? Langsung nanti mereka daftar namanya, setiap mereka itu kita konversi. Ini lebih cepat, atau WhatsApp, atau apa gitu? Sekarang ya, orang kan udah melari ke smartphone yang lain juga, Pak. Jadi mereka bisa upload, konversi, action mereka. Oh, daftar dulu masuk website, ya. Daftar sudah ada ya? Ya? Habis foto langsung masuk gitu ya? Ya. Oh, cepat ya? Ya. Oh, itu ikut tuh, Pak. Nah, sebenarnya dari sisi kita juga ke mereka kita kasih hadiah sih kalau mereka berpartisipasi, Pak. Jadi pada saat mereka menghemat energi, mereka kan juga menyelamatkan, bisa membantu menyelamatkan lingkungan. Ya. Jadi Holland ini. Belum sarapan. Udah langsung acara apa sih, Pak? Nah, dia yang menyambung terus, Pak. Setelah apa di sini, saya, Pak. Hari gitu, Pak. Kayak robot. Yang mungkin di kerjaan Pak ini. Dan jam 11 kalau sampai rumah, 11 lewat. Nah, makanya. Jadi dari sisi kita, kenapa kita mengirimkan surat ke Pemprov DKI? Karena kita punya 1000 set ini, Pak. MCB Box dan Success Kit. MCB dan ERCB yang akan kita berikan ke pemerintah yang memiliki program yang relevan dengan semua donasi kita ini. Kita melihat sih sebenarnya Pemprov DKI karena banyak program dengan perumahannya, kampung deret, dan relevan dengan isu kebakaran rumah. Kita punya produk yang juga sesuai untuk membantu. Makanya kita bermaksud untuk bermitra dengan Pemprov DKI.
Langsung 90 mana ya? CCS kalian mereka. Iya. Jadi kita bisa ya, kita coba begitu ini masuk ke e-katalog, bagus, kita bisa langsung beli. Iya. Ini perluasan ini. Ini nomor handphonenya ya, Bu? Iya, jadi kita menyediakan 1000 sesak nanti untuk diberikan melalui pemprov untuk disalurkan pada program-program Bapak untuk perumahan. Ini juga bagian dari CSR. Oh, sejak 100 detik ya orang tuh video 100 detik ya? Iya, 10 detik sih. Jadi 10 video ada satu yang disumbangkan gitu. Untuk apa lihat orang? Sebenarnya kalau dari sisi saya sebagai orang biasa sih sebenarnya ada hadiah yang mereka bisa dapatkan. Nggak, buat Bapak nggak apa sih itu? Sebenarnya karena misi kita kan sebenarnya energi management, Pak. Karena kita pengen mengedukasi bagaimana mereka sebenarnya bisa menghemat energi di rumah. Maksudnya itu kan jam berapa di hospital? Malam, jadi kan sebenarnya kan orang pakai listrik kan malam. Jadi harusnya mereka malam itu tidak lupa mematikan listrik. Waktu dia tinggalin, mati. Sebenarnya kita message. Jadi dari mati gelap dong videonya? Ya emang gelap, pada akhirnya emang kita mesti lihat dari terang jadi gelap. Kalau dari terang jadi terang lagi, berarti dia nggak ngambil apa-apa. Saving energi, makanya kita mengajak mereka untuk save energi. Bukan mau mintai merek apa lu, panel. Di situ kalau dia itu kan dia lebih tahu tentang kita pak, akhirnya sebenarnya kalau dari sisi dari brand. Jadi mungkin dia. Saya nggak tahu brand. Hah? Karena dulu mungkin tahunnya mirip-mirip pak. Karena kita banyak brand. Di rumah saya kayaknya nasional deh ini. Oh, nasional pak ya. Iya, kalau kita selalu brand sama Broko ya. Ya, banyak pak mas ini. Kami salah satunya pemain utama dari tiga Broko pada seni kita. Kita. Kemudian karena kita banyak bermain dulunya di B2B juga, jadi banyak proyek-proyek untuk PLN, untuk kardu, pabrik, gedung-gedung high rise building. Kita punya produk-produk untuk residential ini baru 10 tahun terakhir, Pak. Nah, kita mulai masuk ke sektor retail. Nah, dengan demikian kita lebih berinteraksi ke end user, ke masyarakat umum. Jadi kita memang spesialisnya itu di energy management lebih banyak ke sektor industri yang lebih ke upstream-nya. Kami hanya ketemu rumah tadi ya. Jadi di LCB sendiri itu Pak, saya tadi pada itu kan bercerita mengenai untuk ketika terjadi banjir lah ya, untuk air bisa mengalir melalui air. Nah selain itu LCB ini juga kan namanya LCB, liquid circuit breaker Pak, jadi ada sesuatu harus bocor. Saat bocor itu terjadi misalnya kabelnya itu sudah mulai mengelupas. Dia langsung bisa deteksi. Dia akan deteksi. Jadi kabel yang melompat itu kan nanti akan menimbulkan suatu ini pak sinyal listrik yang akan menimbulkan api. Nah, sebenarnya bahaya kebakaran itu kebakaran yang banyak terjadi karena hal seperti itu. Nah, hal seperti itu tidak terdeteksi oleh MCB. Jadi walaupun kita pasang MCB. Ini listrik penting pak. Ya. Banyak orang mati kena listrik itu sengaja di jalan di pagar itu. Nah, mungkin ini nggak boleh pak. Nah, sama ini karena menggunakan dari katalog ya. Kami juga paket yang pakai itu kan yang sebelumnya LCD ya. Yang biasanya LCD ini kita baru tahu kok. Karena uang kita kan banyak dengan LCD. Kita juga masukkan ke dalam merah. Kita pakai ini ya? Iya. Kita nggak pakai ini ya? Iya. Itu yang kita baru tahu itu. Baru bagus kan nanti mungkin lapas yang dari katalog. Ya, kita apa kan dengan lapas sayur, update terus kan harga. Nanti kami beli. Beli balas itu. Kalau itu seluruh Jakarta ganti yang mudah ya? Banyak banget. Ganti ya? Harga manusia ya. Mati loh, gak enak anak kecil, istri semaknya. Udah dua loh mati loh. Dua ya kemanya? Dari gara-gara hujan, udah terkelupas. Dia gak mati kan di sini kan? Saya kadang-kadang naik jembatan penyeberangan aja ya dulu waktu saya sekolah ya. Eh jembatan listrik loh. Itu berarti kan? Kalau ada ini dia mati langsung aja. Nah ini itu penting Pak. JPO kita semua. Ini sampai ke diskut juga ya. JPO diskut juga. Energi yang ngatur lah. Taman-taman itu Pak. Ya, kata-kata yang namanya biar kenal. Buat kenalan aja, saya cuma jadi wasit aja dengan ini. Langsung ini Pak, ini sebenarnya 30 mili misalnya sebenarnya. Jadi dia sampai 30 mili, 30 mili itu sudah 300 sudah langsung trip dia. Kalau 5 mili, sementara itu ya
Dokteran tujuh juga ada loh, 10. Dia nggak perlu main cat, kalau yang mereka nggak main cat kan? Iya, betul, Man. Jadi tergantung kondisi kita, basah atau enggak. Kalau kita orangnya yang suka keringetan, nempel kena listrik, setrum, bisa ini, bisa bahaya. Saya tahu kayak apa tuh. Dia ada pakai telan itu juga enggak tahu mobilnya kayak apa. Dia apa enggak tahu. Semua taman jadi udah jalan di sini. Jadi saya pernah mandi pun ada listrik loh di kota Kemangan. Kaget saya. Karena ada pemanas. Di bat tapi itu. Ada listrik, Pak. Di rumah saya juga pernah ngalamin seperti itu. Saya kaget ya ada listriknya. Masih aja yang bocor tuh. Makanya pemanas listrik karena pemanas yang dengan listrik itu selalu ada di LCD, Pak. Kalau tanpa LCD sangat berbahaya karena harus bocor kali itu. Tahu. Kan selalu sudah dilengkapi dengan LCD yang inilah alatnya seperti itu. Karena itu akan membuat kita bisa, kalau kita nggak tahan, Pak, ini sudah kolaps. Nah, sekarang saya pakai yang solar cell. Ah, itu aman, Pak. Halo. Tapi saya sudah lebih suka yang langsung. Gak usah nunggu. Gak usah nunggu kan mesti buang-buang dingin dulu. Nanti baru. Itu ada plus minus, tapi ya itu. Tapi sudah rata-rata yang baru sudah dilengkapi dengan LCD di dalamnya itu. Di beli itu, rumah saya masih tipu kontraknya. Tembaga cuma lapis, di dalamnya palsu. Oh iya. Sangat lapis itu. Bohong seperti itu. Ini bayar kontrak, kalau kita gak ngerti kan. Berapa juta per meter persegi, sama itu semua. Ya 3,5 aja, udah murah kerjaan nih. Jangan dia. Jadi lebih baik kalau orang kerja bangunan, listrik tuh kita yang terjun aja, Pak. Jangan gitu lagi, listrik tuh paling penting tuh listrik di rumah. Konflik, kebakaran. Konflik yang mati lampu, ya sih gak nyala. Ah, konflik, konflik itu. Kita sebenarnya melakukan ini pelatihan untuk tulang-tulang listrik di Indonesia, Pak. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang, harusnya alami 3,500. 7,500 instalatif kita training dan kita sertifikasi supaya mereka bisa memasang produk LCD, ELCB dengan benar. Karena ini perlu skill tertentu, Pak. Gak bisa sembarangan dipasang, karena sering yang masang kan tukang batu, Pak. Nah, kita ajarin itu supaya benar. Sehingga masyarakat kalau memerlukan siapa yang masang, tinggal ke website kami. Ini ada daftar semua yang sudah disertifikasi bisa memasangnya. Itu 7,000 itu sebetulnya seluruh anggota AKI yang kita sertifikasi seluruh Indonesia. Jadi langsung masuk ke website-nya ya? Iya. Itu, berarti dia lho, Pak, Pak. Iya. Ya, jadi tugas energi untuk amankan taman, jalan penyeberangan, semua jalan-jalan itu. Jadi apa? Nah. Tidak ada yang menyerah. Iya. Menyerah. Itu lagi mau rubah jadi posisi kasih swasta, dia mesti bersihin tiap 2 hari. Kalau kita, tak jalan sesuatu. Jadi di Eropa itu, ya tuh kartu jadi kuncilan tuh, itu dibersihin. Jadi yang dapat hak kita di sana wajib bersihin juga tiap 2 hari. Kalau kita dipasang dibiarin, kita yang bersihin konyol dulu kan. Itu yang rusak total aja, jadi harus bersihin. Kita mesti rubah. Nah, baju udah ikan terlapak, dari Bu Rita dan dari saya. Cepat. Nanti kita beli yang kemurahan, Pak. Jadi udah masuk di LKBP itu, toko gak bisa beli. Itu hanya khusus instansi pemerintah beli gitu, Pak. Jadi Bapak jangan khawatir nanti distributor, agent jadi masalah. Enggak. Enggak ada masalah. Retail jalan aja. Jadi saya pribadi, bisa gak beli di IKDOK? Enggak bisa, Pak. Saya belinya sebagai Pemprov belinya gitu. Nah, jadi itu yang... Jadi Bapak tuh hanya tambah satu market aja. Kalau dulu kan main kan, mesti ada lobby, ada tukang yang ke pemerintahnya, yang kasak kusuknya, mesti ke pabrik-pabrik yang kecil kan gitu kan. Dia mesti sering datang, kasih voucher pijit, kadang-kadang voucher kadang-kadang. Kayak begitu kerja kan, perusahaan-perusahaan kadang-kadang kan. Kasih voucher yang nonton hafal, kayak model-model gitu. Dia udah hafal lah kerja sales itu, teman-teman saya banyak sales itu yang tau ya. Banyak ya tadi mengenai saya bicara dengan Pak Agus mengenai aset bangunan kan pemda memiliki banyak sekali ribuan ya ribu sekolah mungkin ribuan bangunan banyak ya, sekolah juga penting. Betul. Kita bisa bikin program Pak Agus, Bapak masuk dalam e-katalog kita beli. Kalau saya tender Pak
tidak kita ganti dapat berapa skor itu penting anak-anak kalau bukan anak kastrum mati kan nggak lucu gitu. Terutama daerah banjir dulu pak kita masuk. Ya. Ini mengenai energi manajemennya, karena saya tahu itu juga bapak tanya rekening listrik kan mahal nih pak untuk gedung-gedung kantina. Ini kalau kita punya energi manajemen, energi efisiensi program pak yang bisa membantu bapak untuk mengelola penggunaan energi listrik terutama. Bayar nggak masalahnya? Nah kita bisa memberikan contoh ya misalnya untuk satu bangunan kita membuat assessment seperti apa sih pola penggunaannya. Saya bisa connect bapak ke sentral energi online kami. Nah, kita punya satu energy online server di Kanada yang bisa saya connect ke unit-unit bapak. Bapak hanya perlu pasang meter yang bisa masuk melalui kita ambil datanya melalui internet. Saya hanya perlu disediakan itu, kita akan tarik nanti setelah 3 bulan kita berikan laporan itu. Gedungannya aja. Gedungannya juga. Kalau di kita bisa. DKI. Ya, kita bisa perlu memasang beberapa. Cuma jangan suruh Kanada musuh sama kita dimatiin lagi ini. Nah, kita ada dua step sih, ada server kita sendiri, di sini juga ada, di sana ada. Nah, di sana kebetulan karena ada energy bureau yang bisa membantu kita menjelaskan report dan menganalisa, kita membuat sebenarnya. Pertanyaan saya tuh, ini semua kita mesti bayar atau tidak? Yang ini free, Pak. Yang energy online ini free. Nah, setelah itu, solusinya, kan setelah Bapak tahu ini return penggunaan seperti ini, di bagian mana konsumsi terbesar, masuk pada langkah solusinya, ini mau efisiensinya gimana, berarti Pak perlu beli barang. Sih, ya, perlu barang apa. Enggak, kalau perlu beli barang, ada di katalog, selesai. Oke. Okay. Maksud saya kalau tadi untuk jasa, tadi kalau harus kenakan bayar kita nggak bisa lah. Kita free pak. Pasti tender. Yeah. Jadi kalau jasanya free, bapak lakukan saja di gedung ini. Nanti mau beli barang, barangnya diikat. Kalau kita nggak beli, tinggal ganti. Yeah. Itu bisa pak. Dengan demikian bapak tahu lah pola pemakaian. Semua gedung aja pak, bapak kerjain pak. Ini gedungnya dulu pak. Ini 20 lantai gitu ya. 23 lantai. Yang sebelah gedung. Sama yang ini semua DPR-nya lagi belakang semuanya pasang aja bapak yang tanggung jawab kan jadi mau pasang untuk analisa gratis ini sama kayak US kita ambil satu gedung lah kita untuk tunjukkan ke bapak ini cara kerja gedung yang gede aja ya kalau sudah ada bapak juga ya gede lah gedung gedungnya pak pemakan MPA nya besar 10 MPA lebih berapa ya. Ya, oh, lebih besar. Itu udah besar sekali sih. Ya, bisa lagi deh. Bisa pak. CV-nya bapak akan berasa kalau di situ. Dan apalagi kalau bapak belum melakukan kegiatan energy efficiency sama sekali, ya. Itu opportunity-nya, quick-nya cepat sekali. Itu bisa jadi model pak. Yang bapak kasih lihat dari sebelum sesudah. Ya, pak Gubernur ya. Sukanya itu. Iya. Jadi kan berita agak kecil. Ya. Yang repot kan gini kan, kalau untuk ngajar ini mesti bayar. Ya. Tempo, wah kita nggak bisa nih. Rasakan itu, Pak. Oke. Okay. Bisa yang diperlukan itu, Pak. Ini ada website-nya, Pak. Ya, kita bisa. Ya, bisa pantau, kan, Pak. Bapak bisa lihat. Bila perlu, kita buka. Buka ke publik untuk pantau. Ya. Kami semua mau transparan. Ya. Kita mau kerja sama yang West, itu. Itu juga masuk sini. Itu menarik, itu. West.com, itu. Oh, West. Ini menarik, itu. Untuk tahu lalu lintas. Saya itu nggak mau invest lagi. Jadi saya mau invest untuk mengetahui supaya masyarakat tahu kecepatan lalu lintas. Saya masuk ke West langsung berubah. Tapi kita masih ngundang dalam isu tadi ya. Atau kita masih tahu dia sini. Tahu PP sini. West ya. Kalau ini ya. Iya. Jadi untuk apa kita invest? Belum tentu orang mau ikut kita. Yang udah West ini aja kita langsung suruh semua orang pegangnya Android. Beli aja yang smart friend yang murah-murah yang dari China, yang Android. Ya, saya sudah siap lagi, Pak. Iya, Pak. Ya, kan, ya. Ya, langsung aja, ya. Terima kasih, Pak. Masuk di KTP, Pak.